selamat datang di acara Meet and Greet. Halo gamers, balik lagi nih bareng gue Rocky. Nah, kali ini gue udah ada di epicentrum nih, yaitu ada acara dari Rekiosi. Katanya sih di sini ada meet and greet gitu deh. Nah, pada penasaran kan lagi launching apa nih Rekiosi hari ini? Yuk, langsung aja simak terus videonya. Syahwan sendiri ke depannya nih, gimana nih, ada apa yang seru-seru yang disiapkan sama Syahwan? Kalau rencana ke depannya, Syahwan tuh pengen kayak deket sama Kingdom, lebih merangkul kayak gitu solidaritasnya, dan pengen lebih bikin konten-konten keseruan sama bareng RRQ. Untuk kerjasama antara RRQ dan Trisegan secara resmi, hari ini sudah resmi berjalan dalam 3, 2, 1. Ku coba untuk nah gamers, kali ini gue udah bareng Clay nih. Gue bakalan tanya-tanya sedikit soal meet and greet tadi ke Clay. Kan banyak banget sekarang player Filipina yang masuk di Indo nih. Nah, gimana sih tanggapan lu? Tanggapan gue sih palingan bakal lebih seru aja sih, karena ada player dari regional lain, dari bukan Indonesia doang, pastinya bakal lebih seru aja. Nah, menurut lo gimana nih dengan adanya player dari regional lain, apakah merubah permainan dari RRQ? Sama aja sih, mau dari luar tim atau di Indo aja sama aja, kita bakalan kayak ngasih yang terbaik untuk RRQ. Terus ada bocoran lain gak sih? Tadi kan kita udah dengar sendiri tuh line up-nya udah disebutin. Nah, menurut Clay kira-kira ada gak sih player lain yang belum masuk? Nggak ada sih, ini settle. Iya, ini udah kayaknya udah fix, udah settle. Iya. Nah, persiapan RRQ buat menghadapi season 10 nih gimana nih? Persiapannya sih palingan kita bakal kayak lebih try hard lagi, lebih kayak maksimal lagi, bakal kayak apa, berikan semua yang kita punya lah buat season 10 ini. Nah, terus tanggapan lo soal kolaborasi RRQ bareng Trisecond nih gimana?
Gue sebenarnya kaget juga karena kan gue sering pakai 3 second juga. Iya, brand 3 second. Terus juga air masuk di RRQ bakal lebih seru juga sih. Oke. Thank you Clay waktunya. Menurut lo gimana sih event meet and greet tadi? Pastinya seru banget sih, soalnya ramai banget. Terus tanggapan lo buat line up RRQ yang baru nih gimana nih? Ada nggak player harapan lo yang nggak masuk line up? Sebenarnya nggak ada sih, soalnya yang MPL season 9 itu yang udah juara itu masuk line up semua. Udah masuk line up ya. Semua ya? Nah kalau boleh tahu nih, pro player jagoan lo nih siapa nih? Albert. Albert ya? Nah, gue kalau boleh tahu lo dukung RRQ nih dari kapan sih? Dan kenapa lo dukung RRQ bukan tim lain? Semenjak season 6 sih, soalnya ada Albert. Ada Albert ya? Soalnya jadi sama-sama 2004. Oh, berarti lo emang demen RRQ dari Albert ya? Iya, iya. Oke. Nah, rumor kan M4 ada di Indonesia nih. Lo seantusias apa sih? Ya pasti senang banget sih, soalnya selama ini kan F-Series itu berada di luar Indonesia kan? Iya, betul. Baru kali ini dengar rumornya ada di Indonesia, pasti senang lah. Terus harapan lo nih yang terakhir buat RRQ apa kedepannya? Pastinya bisa memecah kutukan M-Series sih, bisa juara. Oke. Harapan lo buat RRQ ini apa? Lebih sering juara terus aja lah kedepan. Nah itu dia guys, keseruan meet and greet kita kali ini bareng RRQ X 3 Second yang bertajuk Be The King With 3 Second. Nah tadi tuh udah banyak banget ada kolaborasi antara RRQ dan 3 Second, ada meet and greet juga, ada pro player loh. Terus juga ada line up-nya buat MPL season 10 dan yang akan datang. Terus juga ada Real Noah, mantep banget. Line up-nya yaitu ada R7, ada VYN, ada Lemon, Albert, Psycho, Clay, Skylar, Violence, dan tetap masih di-coachin oleh Phil dan Acil nih. Nah, menariknya merchandise RRQ X 3 Second nanti akan hadir pertama kali bulan Agustus karena bakalan banyak banget nih merchandise-merchandise menarik. Nah, jadi jika kalian pengen banget beli, tinggal tungguin aja deh tuh di official merchandise-nya RRQ sama 3 Second. Nah, sekian dulu guys Dunia Games on the Spot kali ini. Gua Rocky pamit, sampai jumpa.